Harga komoditas saat ini gimana, Mbak? Ya udah pada naik sih, kayak cabai, terus hijau-hijauan, sayuran itu, terus bawang-bawang juga naik. Semua ya? Berarti ya. Dan kemungkinan nanti untuk harga masih bisa naik lagi nggak, Mbak? Masih bisa naik. Ini masih permulaan, belum mendekati puasa. Kalau mendekati puasa biasanya tambah lagi ya? Tambah 3 hari sebelum puasa. Silakan, Mbak, untuk harga komoditas saat ini gimana, Mbak? Ya udah pada naik sih, kayak cabai, terus hijau-hijauan, sayuran itu, terus bawang-bawang juga naik. Semua ya? Berarti ya. Mungkin bisa dirincikan, Mbak, untuk harga-harga yang naik dari semula berapa jadi berapa gitu, Mbak? Cabai setan dari 40 jadi 75, terus bawang putih dari 25 jadi 34, bawang merah dari 25 jadi 35, terus ungklang, ledri itu per kilone kemarin itu 8.000 paling murah, sekarang 14.000, terus sama bayam biasanya cuma 2.000, sekarang 4.000, kangkung biasanya 1.000, 1.500 jadi 3.000. Tomat jadi 5.000 jadi 10. Signifikan ya, Mbak ya? Terus bawang bombay biasanya 18.000 per kilo jadi 24. Untuk kenaikan itu sejak kapan sih, Mbak, sebenarnya, Mbak? Dua seminggu. Ini loh, banjir kemarin. Ya, kan banjir. Berdampak. Kayak perijuan itu kayak kangkung banyak kan dampaknya pas banjir toh, Mas. Terus kalau percabian udah 1 minggu yang lalu. Ini tidak ada hubungannya dengan mau jelang puasa ini, enggak? Iya, itu pengaruh juga sih, menjelang puasa juga pengaruh. Dan kemungkinan nanti untuk harga masih bisa naik lagi enggak, Pak? Masih bisa naik. Ini masih permulaan, belum mendekati puasa. Kalau mendekati puasa biasanya tambah lagi ya. Tambah 3 hari sebelum puasa.